Nawar, seperti Nawar kongsikan tadi, kita ingin bercakap berkenaan topik yang sememang yang menjadi tumpuan orang ramai ketika ini, iaitu berkenaan dengan varian Omicron. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan varian of concern, varian yang membimbangkan Omicron ini, kita akan bersama dengan pakar perubatan kesihatan awam, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia secara Google Meet, iaitu bersama dengan Dr. Nor Asma Musa. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nawar, dan selamat pagi warga Malaysia semua. Okey, baik. Doktor, kita ingin bercakap berkenaan dengan varian Omicron ini. Ya, mungkin datanya belum lagi mencukupi untuk kita berkongsi dengan lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana tahap penularan varian Omicron ini jika dibandingkan dengan varian-varian yang sebelum ini seperti Delta dan sebagainya. Tapi kalau di kesempatan ini, Doktor boleh kongsikan terlebih dahulu bagaimana pengkategorian varian Omicron yang berada di bawah VOC, bagaimana ia boleh memberi kesan terhadap kehidupan sehari kita dalam menghadapi norma baru ini? Okey, terima kasih Syuhada. Untuk makluman semua, sebenarnya virus sentiasa membiak dan bermutasi lah sebenarnya, ya. Jadi untuk virus COVID saja, ya, kita sudah ada dalam 12 dan yang terakhir ni yang ke-13 adalah varian Omicron lah. Di mana bila virus ni bermutasi, ya, di mana kod genetik dia telah berubah dan dia menjadi varian baru, jadi sifat-sifat dia pun akan berubah juga. Ya. Jadi bila sifat-sifat varian yang baru ini berubah, WHO dan para saintis akan meneliti fakta-fakta, data-data dan melihat serta mencirikan dalam golongan sama ada variant of interest ataupun variant of concern. Ya. Jadi untuk Omicron ini, ya, pada tanggal 26 hari bulan November lalu, WHO telah pun mengisytiharkanlah sebagai variant of concern, ya, di mana kalau daripada bukti-bukti yang setakat yang kita ada, ya, dia boleh menimbulkan risiko kepada kesihatan awam secara global, ya. Dan dengan adanya pengerasan ini, kita WHO dapat memaklumkanlah pada negara-negara semua untuk membuat tindakan untuk mengurangkan perebakan, ya, melalui beberapa langkah kawalan lah, ya. Jadi dengan itu negara-negara seluruh dunia akan mengambil makluman ini dan membuat tindakan yang cepat dan pantaslah, ya, untuk mengekang penularan dia. Baik, Doktor, dalam situasi semasa sekarang ini, kalau sebelum ini masyarakat global sangat menitik beratkan berkenaan penularan varian Delta yang dikategorikan sebagai varian yang sangat dominan di peringkat global. Tapi sekarang ini kita memberi perhatian kepada varian Omicron. Mungkin untuk secara mudahnya, Doktor, boleh memberikan perbandingan antara varian Delta dan juga varian Omicron ini dari sudut mutasi spike dan juga ciri-cirinya, Doktor. Okey, untuk makluman semua, ya, penonton semua, kalau kita lihat, ya, sebelum ini gelombang ketiga kita memang kita diserang oleh varian baru iaitu varian Delta, ya. Dan daripada hasil yang kita dapat di negara kita pun varian yang paling banyak yang kita dapat adalah varian Delta. Namun, ya, daripada penelitian yang kita telah dilakukan oleh saintis, kita dapati bahawa mutasi untuk varian Omicron yang baru ini adalah lebih banyak, di mana setakat ini melibatkan 50 mutasi dan 32 mutasi itu adalah di bahagian spike proteinnya. Seperti mana yang kita tahu, spike protein ini adalah yang meliputi luar virus itu, yang mana bila dia masuk ke badan, dia akan mudah untuk melalui sel kita, reseptor sel kita. Jadi kalau seandainya kita tidak ada tentera ataupun tidak ada antibody untuk melawan dia, virus ini akan menyerang kita dan kita akan jadi sakitlah, ya. Dia setelah cukup kekuatan dia untuk menyebabkan kita sakit, ya. Jadi kalau kita lihat
mutasi di Beta dan di Omicron ini, memang Omicron ini memang jauh lebih banyak dan kemungkinan untuk penyebaran dan penyebaran dan juga untuk dia berjangkit tu sangat tinggi, ya, sangat tinggi kemungkinan dia. Jadi di samping itu, masih banyak lagi yang kita perlu belajar lah, ya. Dan data awal menunjukkan yang dia varian Omicron ini juga boleh menyebabkan reinfection, iaitu infeksi semula, kalau kita bandingkan dengan varian-varian lain juga, ya. Dan jadi kita masih lagi menelitilah macam mana keadaan kemasukan ke hospital dan ICU, dan di samping itu sama ada mutasi ini boleh mengurangkan vaksin yang sedia ada atau bagaimana keberkesanannya. Walau bagaimanapun, kepentingan vaksin itu sangatlah kita titik beratkan untuk semua mendapatkannya, ya. Yalah, sekiranya kita tidak mendapat suntikan vaksin, sekurang-kurangnya kita boleh menghalang diri kita daripada varian-varian yang lain yang sudah ada, dan terbukti kajiannya bahawa vaksin-vaksin yang diambil itu boleh membendung ataupun mengurangkan kadar kebolehjangkitan COVID-19. Kalau doktor boleh kongsikan dengan lebih lanjut, apakah antara ciri-ciri yang boleh dikenal pasti oleh rakyat di luar sana sekiranya mereka terkena jangkitan virus ataupun varian Omicron ini? Okey, apa sebenarnya apa-apa sahaja jangkitan, sama ada virus, bakteria ataupun apa sahaja jangkitan yang masuk ke badan kita, badan kita sebenarnya akan bereaksi, ya. Ini tergantung kepada seseorang lah, sama ada dia tu imun dia bagus ataupun badan orang tu yang mengalami penyakit-penyakit yang yang tidak boleh menyebabkan badan dia jadi kurang imuniti dia. Jadi kalau seandainya bila ada saja benda yang asing yang masuk, kita badan bereaksi dan dia akan menimbulkan gejala-gejala lah, eh. Jadi apa, kalau kita tengok, ya, gejala-gejala dia kalau virus masuk badan, gejala-gejala dia adalah samalah, ya, demam, ya, badan kita akan bereaksi, ya. Dan yang paling teruk kalau seandainya antibodi kita tu tidak dapat untuk melawan virus ini, kita akan jadi makin makin teruklah, makin sehingga boleh menyebabkan kematianlah, ya. Cuma untuk varian Omicron ini, setakat yang kita dapat fakta, setakat semalam, ya, belum ada lagi dilaporkan kematian lah. Cuma kejadian dia sangat cepat dan dilaporkan gejala-gejala ringan lah yang yang timbul daripada pesakit-pesakit yang didiagnose sebagai jangkitan oleh virus COVID dan apabila dinafasi sebagai varian Omicron ini, ya. Baik, itu penerangan berkenaan simptom-simptom yang mungkin dialami oleh individu apabila dijangkiti, dan juga setakat yang kita tahulah berkenaan simptom-simptom yang diperolehi oleh individu yang jangkiti oleh varian of concern Omicron ini. Dan mungkin doktor boleh kongsikan juga kepada penonton dari sudut kaedah pengesanan dan juga analisis yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri untuk mengesan kewujudan VOC seperti varian Omicron ini dan juga varian of Delta seperti sebelum ini dalam kalangan komuniti, doktor. Okey, untuk makluman semua, ya, kita apabila kita membuat pemeriksaan saringan sampel, ya, kemudian didapati positif, dan kita boleh membuat lagi ujian lain, iaitu kita panggil genotyping, ya. Daripada ujian genotyping itu mungkin ada disyaki, oh, ini ada kelainan, ya, pada virus yang kita detect itu, structure code genetik dia mungkin ada kelainan. Kemudian biasanya disahkan lagi dengan ujian genom, penjujukan genom. Dan selepas disahkan itu, kita akan tahulah, confirmlah yang itu adalah varian Omicron. Ya? Jadi kalau di negara kita, kita ada 7 makmal yang dapat membuat ujian genotyping dan tunjukkan genomnya juga, ya. Di mana melibatkan konsortium 3 kementerian, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia, MOSTI dan juga Kementerian Pengajian Tinggi, ya, di mana ada 7 makmal yang boleh membuat ujian ini, ya.
Dengan itu kita dapat membuat dan apa di samping kita diagnosis, kita juga membuat surveillance, ya, maksudnya kita setiap sampel tu kita akan ambil dan kita akan buat untuk lihat sepanjang masa, ya, dari masa ke semasa apakah varian di Malaysia ini, ya. Puan, kalau ialah kalau kita boleh ulang kembali kes pertama varian Omicron ini dikesan di Malaysia telah pun dilaporkan di negeri Perak. Namun begitu, ada banyak langkah telah pun diambil oleh pihak kerajaan seperti mengenakan sekatan terhadap negara-negara yang mempunyai varian Omicron ini yang ataupun berisiko tinggi terhadap jangkitan varian Omicron ini. Jadi mungkin sedikit nasihat ataupun mungkin tip daripada Puan untuk memastikan agar kita semua sentiasa berjaga-jaga dan terlindung daripada dijangkiti varian Omicron ini. Okey, apa seperti semua tahu, ya, pada 3 Disember yang lepas, ya, yang berhormat Menteri Kesihatan kita telah mengisytiharkanlah, ya, dan mengumumkan yang kita telah pun dapat kesan satu oranglah daripada warga negara luar, ya, pelajar di sebuah sekolah swasta yang positif, dan apabila dilakukan pengesahan ujian, beliau tunjukkan jenom, beliau menunjukkan Omicron, varian baru ini. Jadi apa sebenarnya untuk makluman semua, ya, pesakit tersebut dah masuk ke Malaysia pada 19 November, lebih awal, ya, daripada WHO mengisytiharkan varian Omicron ini, iaitu pada 26 November. Jadi maksudnya di sini, ya, sebenarnya virus tersebut sudah ada lah, ya, sudah masuk ke Malaysia lagi. Namun, ya, kita telah dapat membendung dia. Jadi oleh itu, kalau seandainya kita semua, ya, mengamalkan norma-norma baru ini, ya, seperti mengamalkan 3W yang seperti dianjurkan, ya, iaitu memakai mask, maksud cuci tangan dan juga mengingatkan tentang kepentingan menjaga kesihatan ini dan juga norma baru ini, dan mengelakkan 3S itu, iaitu sesak sempit dan sembang dekat, dan lain-lain lagi yang kita anjurkan, ya, sebenarnya kita dapat mengekanglah virus ini, ya. Yang kita risaukan adalah sekiranya kita tidak mengamalkan apa yang disarankan, ya. Bila kita tak amalkan disarankan, kemungkinan dia merebak. Tak semestinya varian baru ni, ya, penyakit-penyakit lain pun, ya, akan sangat mudah merebaklah sebenarnya dengan kalau kita tidak mengamalkan seperti yang sarankan. Jadi kalau untuk makluman semua, setakat kita data yang kita ada ni, apabila kita mengamalkan saranan-saranan kita buat untuk mencegah penularan virus COVID ini, sebenarnya, ya, sebenarnya secara tidak langsung, ya, penyakit-penyakit berjangkit di Malaysia juga berkurang, ya, sebenarnya. Baik, doktor, di sebalik kebimbangan kita terhadap risiko dan juga bahayanya variant of concern Omicron ini, doktor, kita juga ingin terus mewar-warkan kepada seluruh masyarakat di luar sana berkenaan kepentingan dan juga keberkesanan pengambilan vaksin, khususnya dos penggalak. Mungkin itu perlu kita war-warkan sekarang ini, doktor. Okey, seperti yang kita semua maklum, apabila kita mendapat suntikan vaksin, kan, vaksin tu dia akan masuk ke badan kita dan dia merangsang sel kita untuk menghasilkan antibodi. Jadi, apabila kita sudah ada antibodi, kita sudah ada persediaan dalam badan kita untuk melawan apa sahaja, maksudnya untuk virus ni lah, bila dia masuk dalam badan kita, kita boleh lawan dia. Sebab sudah tersedia tentera tu, ya. Tapi kalau mengikut kajian, ya, antibodi kita ni akan ada sedikit penurunan lah dengan masa, ya. Jadi untuk kita optimumkan, kita meningkatkan kesan vaksin ini, memang kita perlukan dos penggalak lah, ya, dos penggalak supaya kita kekal kebal dan kita dapat sihat lah, ya, hidup sihat dan tidak dapat
virus tidak dapat masuk ke dalam badan kita, di mana kita boleh lawan dia dan kita tidak sakit dan kita pun tidak merebakkan pada orang lain. Okey? Abang Mai, mungkin sedikit pandangan peribadi daripada doktor sendiri tentang varian Omicron ini jika dibandingkan dengan Delta. Ada kenyataan dikeluarkan bahawa varian Omicron ini mungkin membahayakan orang ramai tetapi tidak sebahaya Delta. Jadi mungkin sedikit pandangan peribadi doktor berkenaan dengan kenyataan ini. Setakat data yang kita ada ini kan, Syuhada, memang belum ada kematian. Namun ya, namun peningkatan kes tu sangat ketara ya, sangat-sangat ketara. Nah, kalau kita lihat ya pada sebelum kita dah kita kenal dilaporkan pada 26 hari bulan kan, 26 November. Sekarang ni sehingga semalam ya, kita sudah ada 54 negara yang melaporkan. Ya, jadi peningkatan yang begitu mendadak dengan kes pula ya sudah ada sehingga semalam sahaja 1,744 kes kalau kita lihat di media-media. Ya? Jadi penyebaran dia sangat cepat. Cuma sekarang kita belum ada data lagi yang sama ada keterukan dia itu macam mana dah. Ya? Walau bagaimanapun kita juga kena simpan sedikit kebimbangan lah. Maksudnya kita perlu ada juga kena berhati-hatilah jika seandainya anda apa ingin pergi ke mana-mana negara yang kita dah senaraikan tu, kalau boleh lihatlah, tahu dulu negara mana yang terlibat ya. Dan kalau apa program ataupun aktiviti itu tidak urgent, kalau dapat ditangguhkan lebih baguslah ya. Baik doktor, sebagai kesimpulan perbincangan kita pada pagi ini berkenaan varian of concern Omicron ini, sekali lagi doktor mungkin boleh war-warkan saranan dan juga nasihat kepada seluruh masyarakat keluarga Malaysia di luar sana untuk terus menjaga SOP dan meningkatkan kawalan kendiri doktor. Okey, yang penting nombor satu dia semua orang tidak perlu panik, tidak perlu panik sebab kita sudah pun berada dalam sebenarnya hampir dah hampir dah daripada fasa permulaan ya, kemudian fasa containment, fasa mitigation ya. Sekarang kita pun sudah bercakap tentang nak buka dengan selamat reopening safely kita. Jadi kita tidak perlu terlalu risau dan terlalu panik. Walau macam mana pun ya, walau macam mana pun kita kena juga menjaga daripada supaya diri kita jangan dijangkiti. Itu yang penting ya. Jangan kita dijangkiti. Jadi bila kita tahu bagaimana kita dapat lakukan supaya kita tidak akan dapat penyakit tu, jadi secara tak langsung semua orang akan selamatlah ya. Dengan cara untuk mengelak jangkitan tersebut adalah mematuhi SOP lah, seperti penjarakan fizikal, memakai cecair pembasmi kuman, kerap mencuci tangan dan juga memakai pelitup separuh muka. Jadi terima kasih kepada Dr. Nora Asmat Musa bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan varian Omicron. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Baik, kita harapkan melalui perkongsian itu tadi memberikan manfaat untuk kita semua dan peringatan kepada kita semua untuk terus menjaga SOP dan juga meningkatkan kawalan kendiri kita pada tahap yang tertinggi. Sekarang ini, Syu, kita... Ya.